kerah kat mana ni, nutup. Ha, nutup. Neh, banyak umur lepas raya pula. Neh? Ha. Itulah jadinya siang. Bukan orang lain waris-waris kita. Tak ada ni. Dikira duduk di rumah ni. Buat rumah Tuhan beri dengan rumah dengan molek. Nah, dengan ada anak bini ada kenderaan tak hari. Orang ngajar orang tazkirah, orang ceramah, orang suruh. Tak ada kena-kena bagi dia. Cari makan, mana? Nah, sama dengan lembu, sama dengan kambing, sama dengan ayam, sama dengan itik, sama dengan baibok, sama. Cuma beza boleh cakap. Dia panggil hayawanun natiqun. Hayawan yang boleh berkata-kata. Ha. Bukan kita kata, ulama kata. Ha, manusia ni hayawanun natiqun, betul tak? Ha. Ibnu Hisham kata. Nah. Dak reti benda. Hanya dengar istilah-istilah je. Akhir gigi istilah-istilah je. Sembahyang. Dah kau sembahyang kau ni dah tahu tapi rajin dengar ah cik kata itu sembahyang sembahyang. Ha gigi kau cakap gitu. Nah. Dulu berlaku di Bosnia. Di Bosnia, dia pernah dengar kalimah-kalimah ni tapi tak pandai buat. Tak pandai buat. Tapi pernah dengar ah. Lama duduk dalam kaum ini. Nah. Dah kita ni, kita lagi reti lagi budak-budak muda hendak semayang, dia reti lagi kalimah semayang. Benda semayang itu rakam sujud dah. Tapi pengertian semayang dah reti laki dah. Nah, dah reti laki dah. Tanya ya, anak-anak muda kita. Nah, kita sendiri pun banyak benda dah. Istilah-istilah syarak dalam ilmu-ilmu Islam, kita tak tahu. Ni hak selama ramah ni kalau tanya, hiwalah benda. Hiwalah. Orang ada mengaji sama. Orang mengaji tak apa eh? Nah, orang ada mengaji sama tak apa. Hiwalah ada mengaji Fatul Qorik, ada mengaji I'anah, ada mengaji Ibu Jarimi tak apa lah. Hak ramah-ramah ni, mana ni ni? Kalau kita suruh bangun seorang-seorang, cerita hiwalah. Siapa boleh cerita, boleh warisan RM200. Dah habis binti, habis 2-3 pinggir. Ha, nampak lagi? Nampak? Mana kita kaji di diri kita tu dah lah. Dah kita bukan mak rempik, bukan tidur tamat je senoka. Bukan kaki awet sekali atas sebeng awet dah. Kaki mari surah sama dah, mari masjid dah. Tapi kalau tanya apa benda? Hiwalah. Tak boleh jawab. Betul tak? Tak boleh jawab. Apa benda? Hadanah. Hadanah benda? Hadanah. Hadari. Hadari lah. Jadi bukan kita nak menghina orang mari ni dah. Bila hiwalah atau hadanah kita pun tak faham, mana apatah lagi anak-anak muda yang sekarang ini tidak langsung nak dapat ada kesempatan duduk pada majlis-majlis ilmu. Macam mana keadaan sekarang, bala ataupun tidak bala? Ini bala, kita ukur dengan diri kita sudahlah. Nak. Ha, ukur tajwid dah saya katalah. Nak, ha iderang budak tahu. Nak, apa benda iderang tak tahu. Dia tong derang ada. Tong derang. Kita kerja buat tong derang. Iderang tak tahu. Berat, orang ni berat, berat, berat. Nak. Hak dia pandang istilah nikah, nikah pandang nikah. Nikah ingat lagi. Nikah kan, nikah duduk kita sepeh dua orang. Ada kipah dua orang. Ha, hak tu pandang. Nak. Hak lain. Hak tu, kalau hak pelik-pelik lagi nak tanya. Apa benda isti'arah mahaliyah? Apa benda tashbih? Apa benda tashbih balik? Tak tahu. Menaikkan orang ngaji. Dah. Benda-benda tu lumrah. Benda biasa. Nak? Bukan benda bayar. Betul tak?